Assalamualaikum Apa kabar teman-teman? Sehat semua ya? Kali ini uh, pelajaran kita sedikit berbeda Yaitu kita akan membahas tentang regek Atau ada yang menyebutnya rejek Atau saya nggak tahu ya Yang benar itu spellingnya seperti apa hmm, Ada tiga jenis sih Yaitu regek match, regek extract, dan regek replace Nah ini sebenarnya untuk apa gitu Nanti akan saya tunjukkan langsung ke contohnya Tetapi yang perlu teman-teman ketahui Regex ini adalah sebuah function yang sangat-sangat powerful Dan meringankan beban kita untuk bekerja ya Coba kita langsung ke contoh ya Saya akan mencoba misalkan ini yang ekstrak dulu ya Sama dengan regex ekstrak ya yang ini Kemudian ini adalah yang akan kita ekstrak Kemudian koma, tanda petik dua, Kemudian saya kurung tutup di dalam tanda petik dua di sinilah itu regex eh, apa itu eh, statement-nya yang kita buat. Nah, seperti ini tadi kan? Oke, okay. kalau misalkan kita menggunakan reformula sampai ke bawah sana ya tinggal seperti ini, sudah selesai. Kalau mau total, berarti kan sebenarnya ini tinggal di sum aja kan? Sum seperti ini ya. Kemudian terus kita kurung tutup sudah logo hasilnya nol Oh ya ternyata ini hasilnya tag teman-teman supaya dia bisa dihitung ya sudah ini kita kasih value artinya tag ini Maaf kita rubah ke value ya sudah ketemu jadi totalnya ini semuanya adalah eh, berapa nih 4450.000 gitu ya oke contoh lagi nih ini ada order ID yang tercampur antara huruf, kemudian ada dash, kemudian ada digit angka, kemudian ada customer ID, ada nama, ada nomor telepon gitu. Nah, kalau misalkan saya mau mengambil ekstrak angka ataupun non angka ataupun huruf dari sini, caranya juga mudah seperti tadi ya. Sama dengan oh yang ekstrak dulu teman-teman ya, ekstrak ini yang akan kita ekstrak, kemudian koma, kita buat tanda petik dua yang akan kita isi dengan statement. Misalnya, saya mau mengambil angka, oh, saya mau mengambil ini dulu deh. Misalkan, saya mau mengambil huruf yang depan ini ya. Itu tinggal ketik W, ini udah ketemu ya, ketemu C. Nah, seperti ini, kita pakai reformul aja, teman-teman ya, biar dia langsung bekerja ke bawah sana sampai A ya, seperti ini. Bagi teman-teman yang belum familiar dengan array formula, nanti lihat tutorial yang lain ya. Dari video saya sudah kita bahas berulang kali. Nah ini cuma satu digit di depan di, yang paling depan. Teman-teman uh, sebelum mengenal regex itu mungkin untuk ngambil digit atau mengambil satu karakter paling depan. Mungkin menggunakan left satu gitu ya. Atau nah, kalau CA berarti left dua gitu ya. Nah kalau ini teman-teman saya tinggal tambah plus gini, dia sudah ngambil dua digit. Gitu ya. Uh, saya nggak mau ngambil ininya, nggak mau ngambil uh, hurufnya, saya mau ngambil angkanya. Ini tinggal saya ganti, saya ganti D seperti ini, sudah. Tuh, cepat ya. Ini adalah 2016. Hmm, itu kan yang di tengah. Saya mau angka yang di belakang gimana? Nah, gitu. Kalau angka yang di belakang, saya tinggal tambah tanda dolar di sini, teman-teman. Dah, selesai. Nih, yang ini. Oh, kalau kalau misalnya angka yang di belakang tapi tiga digit aja boleh nggak? Boleh. Jadi caranya ini plusnya dihilangkan. Saya pakai quantifier seperti ini. Kemudian saya ketik huruf tiga, eh, angka tiga maksud saya. Saya kurung kurawal lagi. Saya enter. Sudah. 156, 156, 156, 688 ya. Seperti itu. Gampang ya? Gampang. Sama juga kalau misalkan ini, misalkan saya mau ngambil nama depan, nama depan berarti sama dengan regex ekstrak juga lagi. Ini yang akan saya ekstrak, kemudian koma, tanda petik dua, kurung tutup. Tinggal kita isi, teman-teman tadi ingat ya, untuk huruf kata atau atau word gitu ya, itu tinggal w itu berarti udah huruf pertama. Kalau huruf pertama sampai satu penggal kata, saya tanda plus saja. Sudah. Seperti ini. Biar sampai ke bawah, kita pakai reformula lagi sampai C ya, seperti ini. Nah. Ini nama depan. Kalau mau nama belakang gimana? Tambah dolar. Oke, nama belakang. Gampang ya? Gampang sekali, teman-teman udah jago? Ya belum, ini baru mulai teman-teman Ini regek, ini luar biasa Ini jadi um, uh, Ini juga dipakai di C Kemudian di Java, kemudian Di PHP, di Python Di mana-mana uh, di ya Sebenarnya uh, ini bukan Hanya miliknya Google Sheet gitu Nah, kemudian kalau misalnya um, yang di sini, teman-teman, saya mau mengambil, ini kan ada CA-206 dan sebagainya. Kalau saya mau mengambil, apa namanya, uh, yang angkanya saja, tidak ada CA-nya, tidak ada dash-dash-nya, strip-nya maksudnya, ya. Itu seperti apa, gitu. Sebenarnya bisa, bisa juga dengan ekstrak, hanya mengambil angka saja, tetapi bisa juga di replace itu artinya yang tidak kita ambil kita hilangkan atau kita replace dengan blank contohnya misalkan gini ya sama dengan regek um, oh ini mas jadi G ini berarti gerek ini nanti oke okay, ya sama dengan regek replace ini yang akan saya replace teman-teman perhatikan kalau uh, di dalam Re replace ini ada tiga elemen, ya. Yang pertama adalah kalimat atau kata yang akan kita replace. Kemudian, statement replace-nya itu syaratnya apa? Kemudian, sebagai replacement-nya, sebagai penggantinya itu apa gitu ya? Oke, berarti koma. Dalam tanda petik lagi, koma, tanda petik lagi, saya kurung tutup ya, enter. Nah gini, ini juga saya akan menggunakan reformula sampai dengan A, kemudian saya shift control enter. Nah ini karena saya belum membuat statement apa apa di dalam regeknya, makanya semuanya ya tidak direplace gitu ya. Karena kan ini masih blank saja. Kalau saya mau membuat statement seperti ini teman-teman, tadi yang D teman-teman ingat ya kalau D plus tadi kan berarti angka. Kalau saya enter Nah, ini makanya semuanya digit hilang. Yang tidak hilang adalah CA dash dash atau CA strip strip. CA strip strip. Semua angka hilang. Tapi kan saya nggak mau ini. Saya maunya adalah angkanya yang kita ambil selain angka hilang. Nah, gitu. Itu kita bisa seperti ini, teman-teman. Ini kita kurung seperti ini, ya. Oh sorry kurung kurungnya di sini ya kurung seperti ini uh, kemudian agar di, ini uh, nanti akan akan kita jelaskan kenapa seperti ini ya oke okay. saya enter ya masih masih seperti ini teman-teman ya ini sebenarnya sudah kita isolasi uh, masih seperti ini tapi maksudnya adalah yang bukan ini gitu ngerti nggak teman-teman ya kalau statementnya seperti ini, maka yang kita replace adalah angka. Artinya kalau yang bukan angka yang di replace, berarti kan tinggal angkanya gitu ya. Oke, nah itu adalah kita dengan menggunakan kode ini. Nih, ya. Kalau saya enter, nah ini jadi sebaliknya gitu. Artinya yang bukan angka kita replace dengan blank. Dengan tanda petik dua ini yang tidak ada isinya. Nah, seperti itu. Kalau match ini ya hanya match saja hasilnya cuma dua true false gitu um, regex ya regex match misalnya mana misalnya ini ya koma kemudian expression ya oke okay. ini uh, saya belum membuat statement apa apa sebenarnya kalau saya mau yang ada angkanya seperti ini nah ini false kalau saya tarik ke bawah begini, ini semuanya salah karena tidak ada angka gitu maksudnya. Tetapi kalau misalnya saya ketik angka, misalkan dua di sini, dia akan menjadi true. Artinya bahwa um, di, di dalam kata yang ada di dalam teks yang yang kita um, sorot ini, di sini ada angka gitu karena statementnya kita adalah Slash D atau digit, nah gitu. Yang tidak berarti false. Sekilas seperti itu teman-teman lah. Terus bagaimana? Ini ada kode-kode ajaib seperti ini ada Slash W plus dolar dan sebagainya. Ini ada Slash D plus ada uh, apa itu um, tanda kuadrat ya? Kalau di dalam komputer seperti ini. Ini ini apa gitu ya? Oke kita akan belajar mulai dari awal. Teman-teman, uh, uh, banyak kok tutorial di dalam internet. Ya, uh, salah satunya teman-teman bisa belajar di sini, yaitu di Rekek One. Ya, seperti ini. Ini ada beberapa contoh. Ya, ini adalah kode-kode yang dipakai di dalam Rekek. Jadi ada 12 karakter teman-teman ya yang dipakai di dalam rekek itu seperti ada D, ada eh, maksud saya ya, yang ada D kecil, ada D besar, ada slash, kemudian ada titik, ada tanda caret seperti ini, ada juga bintang, ada plus, ada tanda tanya, ada kurung buka, kurung tutup dan ada kurung eh, kurung kurawal, mana kurung kurawalnya ya? Yang ini ya, kurung kurawal. Kemudian juga ada kurung kotak seperti ini. Oke, satu-satu ya. Maksudnya seperti ini. Ini misalnya kita akan mencari match-nya. Ini huruf-huruf yang ada di sini. Ini kan ada a, b, c, d, e, f, g, ada a, b, c, d, e, ada a, b, c saja. Nah, kita bisa menggunakan statement yang ada di sini nih ya. Ini ada penjelasannya. Jadi saya bisa nulis a, b, c. Nah, dengan begitu ini match Nah, teman-teman kalau misalkan tidak bisa menyelesaikan persoalan ini, teman-teman juga bisa lihat jawabannya di sini. Ini solutionnya, tuh, seperti ini. ABC, ya, ini pelajaran pertama. Yang kedua, nah, polanya seperti ini nih. Nah, ini bagaimana kalau kita itu akan mengambil angka, misalkan ini kan angka 1, 2, 3. Kita juga bisa nulis 1, 2, 3, maka otomatis matching dengan uh, digit, Angka yang ada di dalam kalimat ini gitu. Atau ada cara lain. Misalkan tadi slash D plus. Ini juga akan ketemu. Ya. Kalau jawaban menurut eh, regek apa ya? Oh dia cuma 1, 2, 3 teman-teman ya. Jadi memang boleh 1, 2, 3 ya. Matching juga. Atau tadi slash D plus itu matching juga. Oke kita continue. Nah, ini sudah mulai uh, beda lagi karena di sini kita akan menggunakan titik dan juga backslash titik. Titik sendiri karena sebenarnya dia digunakan uh, sebagai perintah khusus di, di dalam regex, maka bagaimana kalau kita mau mengambil titik yang ada di sini gitu loh? Maka harus exit dulu dengan backslash gitulah ceritanya ya. Nah, ini gimana teman-teman ini ya? Nah, ini kita bisa menggunakan titik. Nah, dengan titik maka matching karena titik ini artinya adalah semua karakter. Nah, gitu pasti akan matching gitu ya. Kemudian ini terus ada ada teksnya ya, ada AT, ada huruf gitu. Kalau misalkan saya titik lagi berarti satu digit ketemu lagi. Saya titik lagi satu digit ketemu lagi. Kalau saya titik lagi ya, ini yang di sini enggak enggak nggak matching nanti teman-teman karena kan yang ada yang keempat adalah titik gitu ya maka kita bisa menggunakan tadi yang saya bilang backslash kemudian titik sehingga kita bisa mengambil titik di dalam teks itu gitu maksudnya makanya harus pakai backslash ya demikian ya oke continue nah ini ada kita mulai menggunakan tanda kurung kotak ini teman-teman ini a b c tapi di kurung kota, artinya apa? Jadi sebagai contoh kalau a b c dikotain seperti ini ini hanya akan match dengan single a b atau c saja. Oke, contoh ya. Misalkan uh, kurung kurung kota, Ini yang 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 mirip kan sebenarnya kalau kita lihat pola itu teman-teman ya. Kit ini kan ada an 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 semuanya di belakangnya an, tetapi yang beda adalah depannya. Ya, polanya seperti itu. Maka kita bisa mengambil pola yang kita kurung itu C M F seperti ini, kemudian kita kurung tutup. Nah, maka ini akan matching dengan huruf yang depan, C M F. Nah, belakangnya kalau saya kasih AN begini, maka dia akan mengambil semuanya. Gitu ya. Maka ini menjadi menjadi benar hijau semua, teman-teman bisa continue gitu ya. Coba kalau kita lihat di sini ya. Nah, Jawabnya seperti itu. Nah, ini ada ada jawaban yang kebalikan. Ini jawaban yang ini maksudnya gini, teman-teman ya. Saya juga bisa memilih DRP DRP seperti ini, kemudian AN, tetapi yang saya maksud karena kita mau memilih ini adalah yang bukan ini, gitu ya. Maka ini bisa dikasih tanda ini. Tuh. Ini seperti pada saat saya mengambil angka yang di sini, nih angka yang di sini saya akan mengambil yang bukan CA dan strip-strip gitu loh ya berarti saya akan mengambil yang bukan di yang bukan depannya di RP terus AN maka yang ketemu ini gitu maksudnya oke okay, continue ya nah ini ada lagi ada polanya mirip ini teman-teman ya ada uh, H D B ini tidak sama, tetapi belakangnya O okay, K okay, dan O okay. Ini kita menggunakan yang tadi yang um, kita menggunakan uh, tanda. Sebenarnya ini adalah awal teman-teman. Jadi kalau tanda head ini ini adalah teks atau uh, karakter yang dimulai dengan gitu loh. Maksudnya itu. Jadi kalau misalkan ini dimulai dengan H. Maka akan ketemu ini saja, gitu. Kalau dimulai dengan D akan ketemu dengan ini. Kalau dimulai dengan B, ya harusnya ini sih, cuman karena ini skip, gitu. Oke, jadi kalau misalnya yang bukan ini, nah, misalkan gini ya. Jadi, ini kita kurung gini, kemudian oke, nah, gitu artinya yang bukan ini dong gitu yang bukan dimulai dari B terus setelah setelah yang bukan dimulai dari B itu oke okay. maka ketemu dua ini nah seperti itu oke okay? continue ya nah gampang kan nah teman-teman nanti bisa bisa terus uh, mengikuti ini ada 15 basic ya teman-teman nanti ikutin aja ini mungkin satu lagi yang berkaitan dengan Kalimat, uh, bukan kalimat, sebenarnya kata ya. Jadi ini slash w, kemudian ada slash w besar. Kalau slash w itu adalah uh, kata dengan huruf-huruf uh, yang bisa disusun menjadi sebuah kata gitu, teman-teman. Tetapi kalau yang w itu uh, karakter, tapi yang bukan merupakan huruf-huruf yang biasa dipakai untuk uh, membuat suatu kata. Contohnya misalkan uh, tanda ini tanda strip-strip seperti ini kemudian bintang uh, contohnya misalkan ya sebagai contoh misalkan ini uh, tanda uh, tanda seru uh, ini nah ini kalau misalkan saya pakai shift tanda-tanda seperti ini kan tanda yang tidak biasa dipakai untuk membuat kata atau kalimat gitu. Maka ini nanti kalau kita menyeleksi yang seperti ini berarti pakai W besar. Tetapi, kalau kata-kata biasa, A, B, C, D, E, F, sampai Z sana pakai W kecil, gitu ya. Nah, ini karena ini adalah huruf-huruf ya yang tersusun dari huruf besar, huruf kecil. Ini nanti beda, teman-teman ya. Maka, kita bisa membuat, misalkan, sebagai contoh dengan perintah slash W. Nah, slash W seperti ini. Kemudian, kalau saya tambah plus, maka dia akan ketemu. A, n, a, terus kemudian pop, B, B, kemudian c, B, c, gitu ya, seperti itu ya. Nah, tapi yang dimaksud di sini adalah ini: kita membuat kelompok. Jadi, eh, dalam kelompok ini kita bisa membuat seperti ini, misalkan ya. Jadi, kita grup seperti ini, kemudian a sampai z, ini huruf kecil a besar sampai z. Oh, sampai z seperti ini teman-teman ya. Kemudian terus saya kurung tutup. Maka sebenarnya ini adalah semuanya nanti sudah matching sama yang di atas baik huruf besar maupun huruf kecil itu semuanya matching. Gitu ya. Coba coba kalau kita lihat ya. Nih teman-teman, maksudnya adalah gini. Ini sebenarnya bisa bisa a sampai c aja. Ini kan a b c. Kemudian terus n sampai p ini N sampai P, kemudian A sampai C. Kalau ini saya grupnya langsung A ke Z ya. Oke, kita ikutin ini dia ya. Jadi misalkan A sampai C saja, berarti yang dimaksud adalah yang gede ini. Ini jadi walaupun ada C kecil di sini, dia tidak ikut hijau karena ini adalah untuk huruf yang besar ya. Kemudian Uh, ditambah lagi, n sampai p, n sampai p. Oke, okay. kemudian karena kita mau ngambil semua, ya a sampai c, tapi huruf kecil, ya gini. Nah, gini, teman-teman, oke, okay. bisa continue, ya. Nah, kalau ini polanya udah beda lagi, teman-teman, ya. Jadi, ini kita akan belajar menggunakan kurung-kurung awal, nih, yaitu adalah repetition. Uh, repetition itu artinya. Uh, yang berulang ya contohnya misalkan tadi di kita bisa d d d d oh misalkan kita ke sini aja ya sebagai contoh misalkan ini saya regex uh, extract kemudian saya klik di sini kemudian saya koma kemudian saya tanda petik dua saya akan membuat uh, regex statement di sini ya ini saya tutup kemudian saya slash d ketemu dua teman-teman. Jadi digit yang paling depan. Kalau saya slash D lagi, maka ketemu nol. Kalau slash D lagi, slash D lagi, slash D lagi, ya sebanyak itu maka uh, akan ketemu digit 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 berikutnya. Slash uh, D lagi berarti 8, slash D lagi satu, slash D lagi huruf terakhir yaitu dua. Nih, jadi 20 sampai 12. Kalau saya enter seperti ini, tetapi kan rumusnya jadi panjang ini kan. Rumusnya jadi panjang. Dan ini bisa digantikan dengan repetition. Yaitu kurung-kurawal begini. Saya mau 4 saja deh. 4 digit maksudnya gitu. Maka hanya, dis, hanya backslash D 4 kali sebenarnya. 1, 2, 3, 4 gitu. Kalau misalnya ini sampai uh, berapa sih? 8 digit kali itu ya. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 digit ya saya tinggal tulis saja 10. seperti ini ya atau e, kalau nggak salah bisa gini teman-teman cuma satu saja kemudian saya koma kemudian saya enter sama aja hasilnya nih sama ya begitu maksudnya itu adalah adalah repetition artinya saya bisa ini misalkan wa ya e, maaf maksud saya wa ini matching wa kemudian z tetapi Z-nya itu kan berulang nih, berulang ada uh, sampai 1, 2, 3, 4, kalau ini sampai 4, berarti matching yang atas, kalau sampai 5 ya yang atas, 1, 2, 3, misalkan saya bikin 3, nah gitu ya, kemudian saya kurung kurawal tutup, ya udah, berarti saya hanya mengambil matchingan yang antara ini sampai sana itu sama, ya gitu. Ya, continue. Nah, kurang lebih gitu pola-polanya, teman-teman. Ya, uh, mungkin sebagai pengantar untuk mengenal rekek, uh, mungkin sampai di sini dulu. Ya, ini waktunya udah lumayan panjang. Ini ceritanya, ya. Jadi, uh, kalau kita simpulkan, kita bisa dengan mudah mengambil uh, ataupun memisahkan uh, any karakter yang ada di dalam teks, baik itu angka, huruf, maupun non-huruf, selama itu karakter itu bisa selama itu karakter bisa bahkan blank itu sebenarnya juga karakter teman-teman jadi ini misalkan ada ada juga di dalam regex itu ada tadi kalau kita lihat di sini itu ada backslash gini teman-teman backslash jadi ada white space misalnya ya kalau saya lihat di sini ini kan antara katakanlah nama depan dan nama belakang itu kan ada spasi ini ini berarti space sehingga, kalau misalkan saya, saya seperti ini, S nah seperti ini, maka ini cuma mengambil spasi saja. Gitu, kalau habis itu saya W seperti ini, maka dia akan mengambil G, G, V, O, dan seterusnya. Gitu, jadi ini adalah W. Di sini adalah kata. Atau karakter yang karakter pertama yang dimulai setelah spasi gitu, maksudnya sehingga kalau misalnya teman-teman mau membuat uh, inisial CG gitu kan, nah, berarti teman-teman sudah tahu tadi. Kalau misalkan uh, ini saya ilangin ya begini aja, ini kan C, tetapi kalau misalkan saya tambah dengan slash S. Seperti itu, maka ini adalah huruf awal yang kedua, ya. Gitu, ya. Oke, teman-teman, untuk sementara begitu, ikuti video saya selanjutnya. Ada pertanyaan ataupun komen, silahkan tulis di kolom komentar, dan perlu diingat, teman-teman, untuk berbagi tidak menunggu kita harus pinter dulu. Demikian juga video saya. Kalau dirasa ini bermanfaat, minta tolong dibagi ke teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat bagi orang banyak. Oh, jangan lupa subscribe ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.